Sang super mega bintang ya. Oke. Ini hari ini gue mau ngikutin sama lu kemarin karena lu tuh punya permainan keren banget. Iya, Baskom Challenge. Nah, sekarang ini aku mau tantang Ayu. Kita akan main yang namanya Truth or Dare. Oke. Ini jarang-jarang banget Ayu Tingting, Ayu Rosmalina Gunawan mau datang ke butiknya. Bisa enggak jangan main handphone dulu? Bisa, ini ke ibu. Chat sama siapa lu? Ibu. Benar. Oke. Okay. Tadi makanya gua balas. Ibu nonton YouTube enggak sih? Nonton. Benar. Ngerti ngeliatnya gitu. Dia lucu. Dia kemarin sempat apa sih namanya? Nanya lu enggak bikin YouTube sama Igor. Eh kan bikin. Terus. Gua mau ke rumah lu mau ketemu ibu. Apa itu? Iya, namanya juga ibu-ibu ya. Lah, aku ngapain lah? Lu tuh kalau punya laki kayak gua yang humoris harusnya lu seneng daripada laki sok cool soal segala macam. Gua kayak kalau jadi malu pada gua gemuk kali. Gemuk, ketawa mulu. Lu nanti pakai yang abaya. Lu ya macam-macam di luar nyakitin gua lu. Gua hantam lu pakai peyek lu. Oke, tolong diberikan ini spidolnya, oke? Oke, jadi caranya nanti ini tantangannya cuma buat kamu ya, bukan buat aku. Jadi kamu nantang aku nih? Iya, aku nantang kamu. Nah, aku tantang kue. Oh, sampe yang nantang aku? Iya, aku nantang kue. Ayo! Cara permainan ini, gambil tenang. Iya, orang berdiri aku, ayo. Apa ini? Spidol. Iya, ini spidol itu ada aku terke. Iya, sampe yang si muter? Aku si muter. Aku si muter. Oh, aku si main. Aku si muter. Arah moncongnya ini. Moncongnya? Yo. Biru ini. Nangkene. Kita colok mata sampean. Ya. Ini pokoknya lu enggak boleh nolak dan lu harus all out. Lu harus lakuin. Lakuin. Truth or dare. Tapi kalau itu bisa dikatot kok. Jangan bisa dikatot. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, comment, subscribe. Emang harus gitu ya? Iya, channel YouTube ini kan Gunawan. Buat semuanya nih ya, apalagi kalau ada bintang tamunya Ayu Tingting, yes. Itu pasti kalau kita berdua rame. Yes. Mau ngomong sedikit juga rame. Yeah. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, iklannya jangan dilewati. Benar, jangan lupa cari lonceng. Lonceng. Yang sampai sekarang masih belum tahu nih loncengnya sebelah mana sih? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri. Ya, pokoknya Ivan harus subscribe. Gunawan. Wajib hukumnya. Sama Kiss You. Kiss You TV. Kiss You. Kiss You TV. Tulis, jangan lupa. Apa Ivan Gunawan sama Kiss You TV jadi satu aja ya? Jadi kita syutingnya tiap hari sama. Ya, ntar itu kalau udah jadi. Jadi gimana? Kalau udah jadi keluarga. Kalau udah jadi saudara. Lah kata Siva, gue udah keluarga, udah saudara. Iya Siva. Saudara-saudara aja lu kalau disokok mesin kopi aja lu. Lah emang harus begitu. Agar lu tuh. Lah emang harus gitu Siva. Kopi 5 juta. Oke. Ya. Terus. Aku sih muter ini jadi. Ya. Siap ya? Iya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih, Nek? Mana bisa sih, Nek? Bisa tuh ujung-ujungnya. Bisa dong. Nah, Dem. Ambil nih. Iya, ambil. Ayu yang ambil. Siapa? Ayu. Ya iya, aku sih ngambil. Oke, ya. Gue mau main gitu, deg-degan deh. Aduh, main gitu. Iya, ayo, Dem. Yang mana? Sudah, Dem. Oke, ini Ayu pilih Dem ya.
Dare. Itu dor. Lucu banget. Lucu. Gue tembak nih, dor. Oke, siap ya. Ngucing dulu nggak, ntar lo ngompo lagi. Tau sih, tadi gue udah bener ngompo dikit. Ya, suara keluar. Oke. Squat jam 10 kali sambil bilang I love you Igun. Iya banget sih. Emang begini itu apa? Gitu. I love you Igun, I love you Igun gitu. Ah, squat jam doang. Squat jam yang mana sih? Naik turun. Naik turun. Naik jangan 10 kali deh, nanti dia capek. 3 ya. Kali aja. Udah tantangan lu, jangan gituin gua dong. Masih lu enggak apa-apa lu terima. Ya udah. Lu pakai baju merah kayak SPG rokok yuk. Ini gimana nih bro? Iya. Iya udah gapapa, enggak, kamu cantik sayang. Iya. Ini ya? Iya. Ya. Ya. I love you Igun. Ya Allah. I love you Igun. 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 Udah 10? Lu kalau besok gua tantang begini lu mau ya? Ya, ya gua mah oke. Okay. Baik banget lu. Eh, udah. Lanjut. Oke, okay. Ini udah ya. Berarti Ayu sportif, keren. Sportif, harus sportif. Iya, gua tuh kemarin gua main air, gua masih cerita aja sama lu. Gua sportif banget. Sampai gua pas pulang ke rumah, emak gua ngomong gitu, nih, nanti kutangi basah. Oh, gua ngerti main air. Lu mah lucu buat TV. Lucu, okay. Tadi TV gua gak lucu. Oke. Okay. Jangan ini deh. Ini deh ribet. Botol, sini. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Berarti tadi di tugas yang pertama, Ayu sukses. Kita akan tepuk tangan dulu. Sportif, keren. Oke, stand by. Garuk. Iya. Oke, siap. 1, 2, 3. Terus. Pilih lo mau yang mana? Ya Allah, nipang gue takut deh. Terus lo ngomong jujur ini ya. Ini ngomong jujur loh. Kayak lo tadi nanya-nanya gue jujur. Ini gue jujur. Allah ya. Ya. Ini. Ini. Sini. Ini. Ya. Benar. Ya. Ayu Ting Ting. Agak baca tuh. Ya Allah, bagian apa yang mau Ayu rubah dari Ivan Gunawan, jelaskan alasannya. Bagian mana yang lo mau rubah? Bagian mana yang mau rubah? Iya. Lu bagian mana orang dia lihat aja belum pernah? Enggak, kelakuan sifat. Ya enggak bisa. Bagian tuh maksudnya body kan? Badan. Badan, Yu. Enggak dong. Bagian tuh keseluruhan dong, apa aja. Boleh dong. Itu sifat. Itu sifat. Kalau masih lu rasa. Kan lu aja masih nanya barusan. Jadi buat mengikut. Bagian apa yang mau Ayu rubah dari Ivan Gunawan? Jelaskan. Gue harus jujur banget nih. Jujur. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa gendis, Wahyu. Iya. Gue nanya sama lu, lu kan ya, satu udah, kali muridnya. Udah, kita mau udah. Bagian badan sama perutnya. Iya nih, Ayu Ting Ting salah. Ayu Ting Ting belum pernah tidur sama om-om. Belum pernah tidur sama om-om yang udah perut begini. Lu bedain sensasinya. Lu udah ketemu cowok six pack udah pernah belum? Gagal kan? Gagal. Enggak. Kayak lu cobain nama yang perut begini. Sini dulu. Dulu ini kan tadi siapa yang ditanya? Lu. Iya. Kalau seandainya nih Igun badannya perutnya enggak ada, maksudnya perut bagus, cakep. Siapa yang cakep gua tadi? Siapa yang cakep? Lu apa gua yang cakep? Gua. Nah, siapa yang dilihat orang? Muka lu gak mau diubah, muka lu gak ada yang diubah. Enggak, maksud gua gak mau. Gua justru mau yang biasa aja, maksudnya biar orang tuh gak pada godain gua. Gua cuma gua doang. Iya, gua mah gitu. Maksud gua, iya maksud gua. Gak gua bisa cukup, gua udah cukup jadi bintang berapa puluh tahun orang mengagumi gua, badan gua. Gua paham, gua tahu kan ini gua yang ditanya. Anak film paket NKLM, alasan anak gua bitch marah. Udah, itu kalau gua itu. Perut. Kalau lu, aduh kalau lu, guys, tapi kayaknya kalau dia begitu dia nggak akan ngomong gue tau.
Tapi berarti lu bukan chubby lovers, Ay. Karena ada gua pernah dapet cewek. Chubby lovers. Iya, gua pernah dapet cewek yang dia emang demen gemes sama gemuk gua. Alah, dia mah bukan demen sama gemuk lu, dia mah demen sama duit lu. Tahu aja dia. Ya, ya. Oke. Jadi perut ya. Tapi padahal gua kalau lu tanya ya, kalau Ayu Ting Ting gendut buat gua enggak ada masalah tuh. Gua enggak ada masalah lu, Ayu. Lu mau gendut, lu mau apa gitu. Gua apaan lu? Lu kalau ngeliat cewek-cewek seksi lu bilang, "Wah!" Mana? Masa tiup lu. Jadi lagi gitu. Oke, siap. Yang benar mah tiup. Ini mana? Ini berarti sukses ya? Ini udah jawab ya? Ah males ah ini ah apaan sih? Kamu apaan itu? Mau ngapain semua? Lu jangan nyebut nama, keenakan lo. Sebut, sebut gak apa-apa. Sebut. Ini lu baca sendiri deh. Gak bisa baca. Ih ngapain lu baca? Ih lu baca sendiri. Sportif. Gak boleh begini nih. Ini gak sportif. Lu baca. Tadi tadi kan lu yang baca. Gak, gua cuma pilih kalau gue bilang atau gua nggak bahasanya gua nggak paham. Gak boleh begitu sama orang. Maksudnya? Gak boleh baca dong. Profesional gue. Oh, gue. Gua nggak boleh gitu. Gua nggak kebaca. Gua kalau baca gua tahu. Gak bisa gua sportif. Gua nggak kebaca juga. Gak bisa lu baca. Baca nih buat channel YouTube lu bukan buat orang lain. Baca. Baca. Ayu Rosmalina. Rosmalina Ayamon. Rosalinda. Ayu Tinti. Sama. Yang udah nggak Tinti. Pilih. Ivan Gunawan. Atau. Atau Syarukan. Pilih mana? Enggak ada dari sana. Pilih Ivan Gunawan atau Syarukan? Oh, Igun enggak sportif. Oh, iya. Hah? Oh, gue udah males mainnya nih kalau enggak sportif. Yaudah, iya. Baca, enggak boleh dong. Pilih Ivan Gunawan atau Syahir Seh? Syahir. Wah, mesin kopi. Oh, gue enggak aman, enggak ada masalah. Gue emang enggak ada masalah. Lo mau pilih gua boleh, lo mau pilih Sahir boleh. Kayaknya lo sama Sahir tuh kayak masih ada penasarannya ya, Ay. Kalau gua lihat-lihat nih, kalau gua lihat perhatiin. Penasarannya enggak jujur. Gua enggak sama dia, ngapain gua penasaran lagi? Karena lo kemarin putus sama Sahir, kenapa? Iya, karena ada satu masalah. Terus tapi lo memaafkan Sahir gak? Maaf, baru lama aja gue udah maaf. Baik-baik aja, sekarang gue jadi baik sama dia. Terus, komunikasyon? Komunikasyon. Oke, okay. Jadi lo pilih siapa nih? Igun apa? Sahir. Gue gak bisa pilih. Kenapa? Kenapa lo mau bisa pilih? Gak bisa, kan gue pilih yang ini, rah. Gue pilih yang ini, rah. Gue dihajar sama dia. Gak bisa, dua-duanya berarti. Jadi lo pilih salah satu lah. Dua-duanya berarti buat gue. Enggak, lo pilih salah satu. Tut order. Coba lo kasih pilihan ke gua akan jawab. Kalau nggak jawab berarti harus milih der. Iya, kalau nggak jawab harus kesini. Lo mau jawab nggak nih? Der. Berarti lo mau kamu jawab? Oh, dia masih cinta nih. Dia kangen lari-lari di pohon. Kangen lari-lari di pohon lo ya. Bukan gitu, ntar gua pilih ini rame. Gua pilih lu. Ya lo harus ada keputusan lah. Gimana iya sih? Maksudnya orang tuh harus punya AA, BB gitu. Ya lu aja belum bener sama gua. Mana? Dia kan new normal. Ah, masalah lu normal. Jadi pilih siapa? Der. Ini kalau misalnya Der, lu kan melakukan sesuatu. Gua maunya ngelakuinnya ngambur di sini, tapi di luar. Iya. Ih jahat, berarti hatinya jahat. Gua gak mau jawab, dia dendam sama gua. Iya, gua mau butuh lu jawab. Yang mana? Cantik. Ayo. Ah. Oke.
Sekarang lo lakuin, kamera ngikutin ya. Gila kan ini, Pa. Ya. Oke. Gua pengen lihat lu ngerjain benar-benar sepenuh hati. Gua tungguin di sini sampai akhirnya jadi. Lu siap? Oke. Lu cari sendiri, enggak, lu enggak boleh nanya-nanya. Oh, enggak bisa. Lu juga mesti dampingin gua dong. Iya, gua enggak bisa dong. Deh. Lu ke suami malah gua ke sana. Lu acara? Ya enggak bisa dong. Gua akan duduk di sini. Gua akan nanti. Nih. Semoga lu enggak berani ngelakuinnya ya. Lu siap? Benar? Lo yakin lo memarah sama gua? Nggak serius. Karena ini gua nggak mau ada di sensor-sensor. Dan gua bukan, ini bukan YouTube komedi ya. Ini real. By Ruben Onsu. Oke? Ayo thinking. Buatlah. Serius fokus ya. Ini gua nggak mau gua kecewa ya. Bener ya? Gua nggak bercanda. Ayo thinking. Oke. Ayo thinking.